2021 siap dilaksanakan. Kepala Kepolisian Negara Sigius 2021 di Vietnam. Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit, MSI memberikan penghargaan kepada personel Polri yang sekaligus sebagai atlet. Penghargaan diberikan kepada mereka yang telah menyumbangkan medali kepada Indonesia pada perhelatan olahraga internasional SEA Games tahun 2022. Kegiatan penyematan penghargaan dilaksanakan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 30/5. Penghargaan diberikan kepada 15 personel Polri sebagai bentuk apresiasi pimpinan Polri kepada Bayangkara Muda yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara, serta institusi Polri. Anggota kita, 15 orang yang telah berprestasi pada saat ikut mengharumkan nama bangsa, khususnya di dalam pelaksanaan SEA Games yang dilaksanakan di Vietnam kemarin. Tentunya kita, saya selaku Kapolri, mewakili institusi, memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota-anggota yang telah berprestasi luar biasa, dan saya kira ini menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain untuk juga terus bisa melakukan prestasi-prestasi baik di kedinasan maupun juga di bidang-bidang lain seperti olahraga pada hari ini. Sekali lagi, teruslah berkarya, teruslah berbuat yang terbaik, teruslah berprestasi, dan kami institusi akan mensupport dan mendorong agar mereka betul-betul bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa, untuk masyarakat, dan untuk institusi kepolisian. Harumkan nama bangsa di SEA Games, 15 personel Polri terima penghargaan dari Kapolri. Mitra Simalungun, yang mendapat penghargaan antara lain, bola voli, Ibtu Nizar Julfikar, peraih emas Ibtu Amalia Fajrina Nabila, peraih perunggu, Bribtu Rifan Nurmulki, peraih emas, Bribtu Randy Febrian Tamamilang, peraih emas, Bribtu Yuda Mardian Syahputra, peraih emas, Bribtu Arselanwari, peraih perunggu, Bribda Fahreza Raka Abinaya, peraih emas. Olahraga dayung, Bribtu Denri Maulizar, peraih 2 emas, sepak takraw, Bribtu Andi Trai, peraih emas, perak, dan perunggu. Karate, Bribtu Tebing Hutapea, peraih perak, menembak Aibtu Anang Yulianto, peraih emas, dan Bribtu Deni Pratama, peraih perak. Cabang judo, Bribda Muhammad Alfian Syahlubis, peraih perunggu, Baratu Dewa Kadek Rama, peraih perunggu. Sementara futsal, Bribtu Holy Paul Septinus Soumilena, peraih perak. Laporan redaksi Mitra Simalungun, Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022, Sabmuhardi.